Nah, indahnya sawah sore kali ini ditutup dengan nanjak nanti. Wah, ada tikus gede mati. Kita ambil ke kiri. Wih, ini ono motor, Pak. Mantap ini. Ternyata resep nanjak Pak Widi botol ISO plus Lepen. Yang rasa degan di sini gula jawa pantes lah nanjak eros lagi mau mantap ya Pak Yunel lo Pak api. Kilometer 11,14 menuju 11,15 kita disuguhkan view cantik sawah hijau-hijau dan perbukitan mantap ya Pak. Persiapan nanjak ke Gunung Wangi. Ini tanjakan legend. Oh ya Pak, jadi ini panjang tanjakan mulai dari bawah masjid ini jauh 600 meter. Nanjak sini dengan gradien paling tinggi itu saya detek 18%. Mudah-mudahan sih kedetek berapa ya? Terserah siklonya sih. Tanjakannya kayak sudah menanti. Salon-alonnya Pak Widi. Yang penting nanjak aman, ngombe wedang asem. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga nanjak pelan-pelan nih. Gradien awal sudah dikasih 11%. Aduh. Wah, langsung 14%, Pak. Aman. Wah, ini harus tak pindah dulu nih. 15%. Sih ono jalan datar kok. Masih aman. Ada geser turun, Pak. Nih. 15. Warungnya buka lah. Oh, monggo. Gedene. Enggak mudun, enggak mudun. Nih. 11, 16 tuh. Sik mandek dili tak pateni. Oke, lanjut lagi. Sempat tertunda pindah sproket. Di pite poke pelan. 4%. 4 km per jam. Gradiennya 16,6. Sing dhuwur sing menggok menepik kono iki, Pak. Siap-siap power. Oh. 17,4, Lur. Sing dhuwur kuwi jane lebih. Nah, ini. Ayo. Hei. Bisa permulaan nih. Masih ada lagi. Nah, kae. Nggon wong mlaku kae, Pak. Yuh. Lah. Bola balik lewat kene kok ya. Rasane pabot. Oh, mesti loh. Siklone mandek di 17. Koma berapa? Padahal sih ana sing luwih dhuwur. Ayo. Ayo. Mantap Pak Widi. Yo. Weh. Mantap ayo. Ayo. Wah, enak ternyata ngatur tempo aman, Pak. Yo, Pak. Ih. Akhirnya sitik meneh. Wih. Wah. Mantap nih. Yo enak atur tempo aman, Pak. Wih, pemandangannya api. Ini gersang. Gersang ya, Pak. Yuk, sidik mana? Hihi,
Nah, tawak widi resepe iso dicontoh. Air gula Jawa. Botolnya apa wae terserah. Sing penting aja lali air gula Jawa. Karo iki tambahan klinting. Oke. Sekali lagi. Wih, oke, Pak. Oke, kancane, Pak. Tambahi. Banyak geser, Pak. Nyoret. Terus tambahi. Orang goleren. Wis, gradien ngene iki masih aman. 14-an lah. Ya, rata-rata kalau dari bawah bisa 10%. Segmennya segmen Gunung Wangi. Terus lanjutkan. Baru 3 menit dari bawah. Baru 3 menit. Lanjutkan. Nih, dapat bonus. Cewek cantik loh, Pak. Ayo. Wis 4 menit iki. Ajak dari bawah. Terus. Terus. Oke, gitu. Ngoro-ngoro, Mas. Tambahi. Terus. Terus. Dudinge gak kentengan. Tambahi. Siapote. Ya, siapote. Eh. Oh, sithik meneh. Menit 40. Terus belok kiri, nanjak wis parkiran. Oh, ini ada jalan. Ini jalan blusukan menuju jembatan Kalijogo. Terus. Terus tambahi lagi sithik meneh. Wis dari bawah tadi. Wis 5 menit iki. Yo. 10 meter mana iki gradien aman kok, 10%. Oke, wis 5 menit koma 26. Terus. Terus. Oke. Nah, kok gradien 11, 12. Aman, medun pisan. Oke. Recovery se. Sihu. Sampai sini 6 menit, Pak. Dari bawah. Yo, yo kurang lebih 6 menit. Lumayan lah. Yo. Tari parkir ngombe se. Wah, bisa lihat sunset ini kalau agak sore sedikit nanti. Cuman kayaknya nggak sampai malam deh. Yang penting bisa pulang sebelum gelap. Alhamdulillah, cukup ramai juga ini geser yang ada di sini, teman-teman. Ini jam 16.52. Oh, masih sesuai target, nggak nyampe jam 5 udah sampai. Alhamdulillah, singkangan wedang aseme budui ya, seger tenan iki. Bisa sedikit komentar tentang tanjakan 3 bukit tadi, Pak Widi? Tanjakan 3 bukit itu yang si paling berat onora. Paling berat ya sebenarnya enggak ada sih, biasa. Biasa ya, Pak. Karena aku sendiri yang kurang berlatih mungkin. Oh, iya. Ya. Masanya rasa. Oh. Ya sejauh ini yang tadi nanjak paling panjang ya Gunung Wangi ya. Hampir 6 menit deh. Tapi overall wis menguasai tanjakan aja. Tadi sih yang saya lihat betul. Sing tak pelajari Pak Widi tadi itu nanjak pakai tempo. Jadi enggak usah terlalu cepet, terlalu pelan, tapi tempo kaki dan nafasnya tuh diikuti. Nah, ternyata aman, wae, ora
nanjake ora jengat-jengat, ora ora kemrungsung ya. Akhirnya finish reward-e iki. Wis. Mantap iki. Itu teman-teman, jadi tanjakan Gunung Wangi yang terakhir tadi 10 men panjang, seger. Mantap. Malah di jok iki teman-teman, gorengane lengkap wedang ya. Wah, jadi suwe iki le bali iki. Aron delok dangdut, Pak. Kok dangdut toh? Apa jenenge, Pak? Kudu dangdut jenenge apa? Apa jenenge? Ngebleng lho. Ngebleng aku Yohan. Gara-gara ketantangi lho. Orjen tunggal lah. Kan ming orjen toh ya. Oke teman-teman, sekian dulu vlog quest kita kali ini dari Nanjak Tiga Bukit ya. Cukup syahdu dan sore kali ini diakhiri di sunset Gunung Wangi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.